Soalnya, senyawa C5H10 berisomer rantai sebanyak A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, dan E, 6. Oke, masuk kita ke pembahasannya. Jadi, C5H10 merupakan rumus umum senyawa pentena, yaitu golongan alkena. Jadi, yang kita cari di sini isomer rantainya. Isomer rantai dari pentena yang pertama, CH2 rangkap CH, kemudian ada cabang di atom C nomor 3, dihitung dari sini. Nah, kemudian isomer yang kedua itu ada cabang di atom C nomor 2, dihitung dari sini. Nah, ini tidak mengubah rumus umum ya, rumus molekulnya tetap sama, tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, CH3, C, nah ini juga ada di nomor 2, C-nya, dan juga gugus fungsinya di nomor 2. Sehingga jawabannya adalah B, yaitu sebanyak 3.